you say. Yeah, I'ma do shit my way. Assalamualaikum. Hari ini kita mau bikin nugget tahu. Bahan-bahannya adalah tahu, telur 1 butir, bawang putih, bawang merah, jamur, tepung terigu, daun bawang, sama garam lada. Oke, kita mulai masak ya. Pertama-tama kita masukin daun bawang sama jamur. Baru tahu. Sekarang tahu yang sudah dihaluskan. Aduk rata sampai tercampur semua. Lalu masukin bawang putih, bawang merah. Aduk lagi sampai rata. Sekarang masukin telur 1. Aduk rata lagi. Lada, garam, jangan lupa. Sesuai selera ya. Terakhir, tepung terigu. Kurang lebih 5 sendok. Aduk rata lagi. Nah, setelah selesai diaduk semua rata, sekarang waktunya ngebentuk. Bentuknya sesuai selera, oke? Nah, setelah dibentuk, sekarang waktunya untuk menggoreng. Oh iya, saya punya tips nih untuk teman-teman. Kalau misalnya pancinya bukan non-stick, anti lengket, bisa pakai mentega dulu biar nggak lengket nanti pas ngegoreng. Oke, sekarang panasin minyak, baru kita masukin tahu nuggetnya. Ayo kita goreng-goreng. Sekarang kita balik. Tada, udah siap untuk disajikan sama nasi awan. Makasih udah nonton. Thank you.